Timnas Indonesia kembali meraih kemenangan dalam pertandingan kedua penyisian grup B Piala AFF 2020. Skuad Garuda sukses mencukur lawannya yaitu Laos dengan skor meyakinkan 5-1. Timnas Garuda melakoni laga kedua penyisihan grup B Piala AFF 2020 menghadapi Laos di Singapura Minggu sore. Skuad Garuda membuka kemenangan melalui eksekusi penalti Asnawi Mangku Alam di menit ke-23. Reaan unggul 2-0 membuat Timnas lengah. Akibatnya gawang Timnas yang dikawal kiper Persebaya Hernando Ari kebobolan oleh gol Laos pada menit ke-41 yang dilesakkan Idafon Sufani. Skor 2-1 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Sinta teratas grup B Piala AFF 2020 setelah di laga lainnya Vietnam mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Vietnam di posisi kedua dan Malaysia menempati posisi ketiga dengan perolehan poin sama, namun kalah agregat gol dari Indonesia.